الحمد لله، tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kita kembali pada pagi ini bersama dengan kitab Risalah Mu'awana wal-Muzahara wal-Mu'adhara liraghibina fi suluki tariqil akhirah. Kitab yang berkaitan dengan perkara-perkara yang memberi pengukuhan kekuatan bagi orang-orang yang ingin menjalani perjalanan ke negeri akhirat. Kita sambung kitab ini dan kita telah memasuki perkara yang berkaitan dengan melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa dan juga kepada al-arham, kaum kerabat, adik-beradik yang telah pun diulaskan dalam perjumpaan sebelum ini. Maka pada pagi ini kita sampai kepada perkara yang berkaitan dengan al-hubb, al-habbu fillah wal-bughdu fillah, iaitulah kasih kerana Allah dan benci juga kerana Allah. Ini berkaitan dengan hubb. Hubb ini berkaitan dengan perkara dalaman, iaitulah berkaitan dengan hati. Hub, benci pun juga daripada hati. Cuma untuk mendapat kasih sayang itu dan untuk menjauhi daripada kebencian itu, maka di sana adalah amalan-amalan zahir yang telah diatur oleh syariat untuk kita ikuti. Kita disuruh supaya melakukan sebanyak mungkin perkara-perkara yang menimbulkan kasih sayang kerana Allah. Tahadu, tahabu contohnya. Seringlah kamu ni memberi hadiah sesama kamu, maka nanti kamu akan dapat berkasih sayang. Zur ghibban tazdad hubban. Ziarahlah kamu kaum saudara-saudara kamu, kawan-kawan kamu sekali-sekala, maka itu akan menyebabkan kamu ini akan bertambah kasih sayang. Jadi amalan-amalan yang kita lakukan ini semuanya dia mempunyai kesan. Di antara kesan-kesan itu iaitulah dalam hubungan kemanusiaan, maka mungkin dia boleh menimbulkan apa yang dikatakan hub, kasih dan sayang kepada saudara kita itu, terutamanya orang-orang Islam itu sendiri. Jadi apa juga amalan yang telah saya nyatakan dahulu dalam penjelasan yang lalu yang ada dalam syariat kita dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya dia mendatangkan kesan. Inilah yang disebut oleh para ulama sebagai likulli wiridin warid. Bagi setiap wirid, wirid itu bukanlah dia khususkan untuk zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tetapi wirid itu hendaklah dipahami dalam bentuk amalan Islam itu dengan kepahaman yang syumul dan menyeluruh. Maka termasuklah juga mana-mana amalan kebaikan, maka ianya akan mendatangkan kesan kepada orang yang melakukan amalan tersebut. Tapi bagi orang yang tidak ada zikir, maka inilah yang juga disebut oleh para ulama sebagai man laysa lahu wirdun, yang tidak ada amalan itu, orang ini dianggap sebagai qirdun, macam kerang, monyet, mangki dan sebagainya. Dia tidak ada undang-undang. Dia boleh buat apa? Boleh buat apa saja. Jadi orang Islam ini orang yang dia terikat dengan peraturan. Jadi di antara peraturan itu, apa jua yang dia melakukannya mengikut peraturannya, maka ianya akan mendatangkan kesan baik kepada orang itu sendiri. Jadi pada pagi ini dikatakan kepada kita,
bahwasanya hendaklah engkau ini bil hubbi fillah, bertindak untuk mendapatkan kasih sayang sesama umat Islam ini kerana Allah. Dan engkau juga adalah membenci sesuatu dan seseorang itu juga kerana Allah. Dan inilah yang dikatakan sekuat-kuat ikatan iman. Inilah yang dikatakan sekuat-kuat ikatan iman. Dan inilah tuan-tuan yang dipraktikkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab hidup kita ni kita tak hidup seorang. Para tokoh-tokoh ilmu kemasyarakatan contohnya tuan-tuan, mereka mengatakan kita ni tak mungkin hidup seorang. Bahasa yang mereka gunakan iaitulah mereka mengatakan al-insanu badaniyun bitab'ah. Manusia ini dia memerlukan orang lain. Secara tabiat kejadiannya dia memang terpaksa, tidak dapat hidup, mesti bermasyarakat. Jadi kerana ada bermasyarakat itu, maka kasih sayang itu kena ada. Dan segala kebencian itu mesti dibuang. Jadi lah tuan-tuan, kita digalakkan untuk melakukan apa juga kebaikan kepada sesama umat Islam dengan tujuan untuk membawa kasih sayang itu. Ini kita tengok dalam zaman Nabi dahulu lagi. Sebanyak mula-mula lagi, iaitulah Rasulullah telah mengadakan sesuatu yang dipanggil sebagai At-Ta'akhir, terutamanya dalam peringkat hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Munawwarah. Peringkat mempersaudarakan di antara sesama umat Islam itu sendiri. Saudara sungguh, sahabat sungguh. Nak mempersaudarakan ramai ni payah dah sikit. Sebab ramai. Tapi Nabi pilihlah dua-dua orang. Kamu ni saudara kamu ni sekian. Saudara kamu ni sekian. Yang inilah di zaman itu sampai ke peringkat mereka ini waris mewarisi. Bukan berdasarkan kepada keturunan. Dan ini zaman kita berdasarkan keturunan. Ayah mewarisikan hartanya kepada anaknya. Tapi zaman tu dengan sebab berkawan, bersahabat, kemudian bersaudara, maka sampai ke peringkat boleh waris mewarisi. Apabila memang pun di zaman itu telah ada satu adat di kalangan orang Arab jahiliyah ini, dia katakan damuka dami, dami damuka. Darah aku ni darah kamu, darah kamu itu darah aku. Jadi mereka ada satu akad yang dipanggil dalam istilah orang Arab jahiliyah ini, sejak zaman sebelum Nabi Muhammad datang lagi pun dipanggil sebagai akad muwalah, kontrak ni. Satu ikatan kontrak, akadun, akad yang dikatakan sebagai akad ikatan bersama. Sampai ke peringkat saling waris semua, warisi. Dan kesannya tuan-tuan, apabila Nabi Muhammad SAW datang, akad itu masih ada. Diamalkan oleh orang yang hidup di zaman itu. Dan Nabi ini tuan-tuan, ketika mana melihat umat Islam pada ketika itu sangat memalukan kepada keadaan tersebut, maka kita tengok dalam peristiwa hijrah itu Nabi telah menggunakan kaedah akad tersebut, mempersaudarakan di antara seorang sahabat dengan sahabat yang lain. Jadi adik beradik sungguh, sampai ke peringkat dua, dua beradik. Walaupun ayahnya lain, mak pun lain. Bukan mak yang sama, bukan ayah yang sama. Abdul Rahman bin Auf dengan Sa'ad bin Robin dalam peristiwa hijrah itu tuan-tuan, sampai di Madinah susah. Abdul Rahman bin Auf ni dia terkenal sebagai seorang yang kaya, harta yang banyak, bijak dalam bidang perniagaan. Hari ini ada syarikat perniagaan ni tuan-tuan yang gunakan nama dia. Dia gunakan bahasa apa tuan-tuan? Arba.
Arba' ni tuan-tuan, Abdul Rahman bin Auf. Sebutkan dia tuan-tuan. Arba' Abdul Rahman bin Auf. Kalau kalau nak terjemahkan makna tu lah. Kalau nak terjemahkan makna yang tak elok pun boleh juga. Arba' ni tuan-tuan dengan makna bermain riba. Boleh juga. Sama boleh juga tuan-tuan. Ha, ni masing-masing lah. Tengoklah. Kalau syarikat ada sebut, okey ke tak? Kalau okey, okey lah. Kalau tak okey, tak okey lah tuan-tuan. Bukan masalah nama tu. Baik. Jadi tuan-tuan, Abdul Rahman bin Auf ni tuan-tuan yang kita tengok sampai di Madinah susah. Apa boleh susah? Dia semua pun yang lain pun. Para muhajirin yang pertama itu kesemuanya orang-orang yang asalnya ada. Tetapi kerana masuk Islam, terpaksalah ditinggalkan di Madinah Munawwarah. Terpaksalah tinggalkan di Makkahul Mukarramah. Berhijrah sampai ke Madinah jadi susah. Jadi salah satu cara untuk nak menguatkan umat Islam pada ketika itu, Nabi telah mempersaudarakan sesama mereka. Orang muhajirin dengan orang ansar. Rumah tak ada, boleh duduk rumah kawan. Keluarga tak ada, boleh jadikan keluarga ni sebagai sahabat yang baru ni sebagai keluarga dia. Rapat suruh ni tuan-tuan. Sampai ke peringkat, kata Sa'ad bin Rabi', dia kata, aku ni di kalangan orang Madinah ni adalah sikit, dia kata. Adalah sikit. Kalau boleh tu, sebahagian harta aku ni ambillah separuh kepada kamu. Wahai Abdul Rahman, insyaAllah. Dia offer harta dia, ambil separuh. Jadi, pada ketika itu, Abdul Rahman bin Auf ni kata, nanti lah, tengok lah. Bukan-bukan. Bukan setakat harta saja. Apa lagi kata Sa'ad bin Rabi', isteri aku pun lebih dua seorang. Kan sahabat Nabi ni kebanyakan yang mereka itu mengamalkan poligami. Orang Melayu kita ni dari sekilah zaman sekarang ni orang Melayu saja. Tuan-tuan, zaman itu tuan-tuan, dialah zaman yang kita katakan mungkin perkara itu perkara yang sesuatu yang lumrah dalam masyarakat pada ketika itu. Isteri ramai. Jadi kata Sa'ad bin Rabi', engkau pun seorang tak ada isteri, maka ambillah, pilihlah mana salah seorang yang engkau suka dari isteri aku ni, aku akan ceraikan dia, kemudian boleh berkahwin dengan kamu. Masya Allah. Satu peringkat tu tuan-tuan. Jadi saat aku Abdul Rahman bin Auf ni tuan-tuan, dia pun ada maruah, dia pun tengok kawan dia, tengok sahabat dia, dia pun nak meraihkan sahabat dia. Dia pun juga sayang pada Sa'ad bin Rabi' ni. Dia kata tak payah dah itu semua orang itu. Dan ni cuba cerita kat aku. Di Madinah ni, di mana ada pasar perniagaan. Tunjukkan aku ke sana. Aku nak pergi niaga di sana. Kut-kutlah ada rezeki. Allah Ta'ala murahkan pada aku. Alhamdulillah. Ditunjukkan tempat tersebut. Dan dia pun mula meniaga. Dan lama hilang. Nabi tak jumpa dia lama. Nabi tak jumpa dia lama. Jadi bila Nabi tak jumpa lama ni, satu hari dia datang jumpa Nabi. Tengok-tengok Nabi, Nabi tengok dia. Abdul Rahman, hang ni pergi mana? Lama tak nampak ni. Kata Abdul Rahman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Adalah sikit, dia kata, perusahaan yang diusahakan. Dan alhamdulillah, Allah Ta'ala telah murahkan rezeki dia. Dan kata dia lagi kepada Rasulullah SAW, alhamdulillah, aku juga telah berkahwin. Kata Nabi, hang kahwin ni kahwin dengan apa? Kahwin ni kena bayar mahar. Kena bayar mas kahwin. Kita beri mahar atau mas kahwin. Saya baca buku Faham Kau. Di sebahagian di kawasan Indonesia sana, di Sumatera, ada masyarakat, mereka tidak panggil mas kahwin, tetapi mereka panggil wang jujur. Wang jujur.
Sebab wang itu, duit yang diserahkan kepada isteri itu melambangkan kejujuran seorang suami bertindak untuk menjaga isteri-isteri mereka. Dia bukan satu akad kontrak jual beli. Bukan dengan wang itu dia beli isteri dia tak. Tetapi itu merupakan suatu isyarat kejujuran seorang suami yang akan bertanggungjawab menjaga isteri masing-masing. Dia menggunakan bahasa wang jujur. Tuan-tuan. Baik. Jadi apabila Nabi tanya dia, kamu kahwin ni, kahwin dengan apa? Kahwin ni kena ada mahal kahwin. Kata Abdul Rahman bin Auf, dia kata, aku kahwin, dia kata, dengan beberapa butir daripada emas. Oh, dah ada emas lah. Ini tak lama, tuan-tuan. Tak lama. Dan alhamdulillah yang kita tahu, tuan-tuan, Abdul Rahman bin Auf sebagai salah seorang yang dikenal masyarakat Islam, sebagai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling kaya. Kita tengok di situ tuan-tuan pada peringkat dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkahul Mukarramah dibina iman. Kuat iman. Apabila iman ini dah kuat tuan-tuan, maka sanggup kemudiannya apabila datang seruan hijrah, berhijrah bersama Nabi. Sebab iman dah masuk. Yakin kata orang yang berhijrah ni, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan tunjukkan jalan keluar kepada mereka. Barang siapa yang berhijrah pada jalan Allah, Allah Subhanahu wa taala akan memberi kepada mereka muraman katsiran wasa'. Allah akan memberi kepada mereka tempat tinggal yang lain dan juga keluasan hidup. Apa? Selalunya macam tu. Yang tak hijrah ni tuan-tuan dengan cara dia yang asal lah. Tapi hijrah ni tuan-tuan, dia membuka minda. Boleh maju ke depan. Sampai sekarang pun. Yang kita duduk asal ni, duduk macam ni lah. Yang luar datang ke negeri kita ni tuan-tuan, Masya Allah. Mereka boleh maju daripada kita. Cina dulu datang ke Malaysia susah. Anak-anak bawa ada anak perempuan tu suruh kepada orang Melayu kita kan. Ramai kawan-kawan saya tu tanya mak dia lah Cina. Kenapa Cina? Bila masuk Islam? Tak tahu lah dia kata. Mak saya ni dulu kecil lagi dia kata dibela oleh orang Melayu. Habis macam mana hak lain? Hak lain pun masih Cina. Dapat kesan dia? Dia tak dapat kesan. Baru ni pergi ke Cina. Cari keluarga di sana. Wadah dia kata. Masih Cina lah. Saya pergi rumah kawan saya tu, seorang terkenuri kahwin. Pergi-pergi tengok-tengok. Masya Allah. Ramainya Cina. Cina. Tuan-tuan sajalah tuan-tuan. Kena kahwin orang kita ni pakai. Masya Allah kan. Tutup aurat apa semua. Tapi tengok-tengok itu siapa tu? Itu dia sepupu saya. Dengan perempuan mudanya, sudah pendeknya tuan-tuan. InsyaAllah. Tapi tak apa lah kita nak buat macam mana lah kita. Ha? Ini kesan apa ni tuan-tuan. Cina yang datang tu susah. Maka susah ni tuan-tuan. Mereka berhijrah, susah. Tapi tengok hari ni tuan-tuan. Ha, tak ada lah kan. Jangan dengar dah lah orang Cina ni beri anak-anak mereka ni kepada orang Islam. Ha, dulu banyak. Tapi dah tak ada lah. Dulu dah jadi sekarang ni dah jadi senang tuan-tuan. Wallahualam. Jadi kekuatan tuan-tuan yang pertama ialah kekuatan iman. Dengan iman ni tuan-tuan, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanggup berhijrah. Nak dapat pula kekuatan yang kedua, itulah tak dapat tidak kekuatan ukhuwah, persaudaraan. Yang ni yang Nabi buat. Dah bersaudara ni tuan-tuan, dah ada hubungan di antara seorang dengan seorang, masyarakat pun dah jadi kuat, maka barulah tuan-tuan datangnya kekuatan yang ketiga lepas itu, iaitulah kekuatan jihad dan penggunaan senjata.
Sebab tu kalau kita tengok dalam sejarah tuan-tuan, perintah berjihad ni bukan awal. Perintah berjihad ni tuan-tuan, lepas umat Islam dah ada negara. Dah ada daulah. Lepas hubungan dalam masyarakat tu pun dah pun buat. Sekarang barulah berjihad. Ha? Diizinkan untuk orang Islam ni berperang pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau yang tu pun tak ada tuan-tuan nak perang sebenarnya. Sebab tu tuan-tuan, paling asas ialah iman, kemudian persaudaraan, dan kemudian yang tuan-tuan, yang itulah tuan-tuan, iaitulah berjihad pada jalan Allah. Dan faedah tuan-tuan, bagi orang yang melakukan apa yang dikatakan mencuba untuk menanam sifat hubb fillah, sayang, kasih sayang kepada Allah ni tuan-tuan, banyak faedahnya. Di antaranya tuan-tuan, mereka akan mendapat mahabbatullah, Allah kasih kepada mereka. Ha, ada satu diskusi yang berbunyi ni tuan-tuan. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Allah Ta'ala menggunakan bahasa wajib. Wajib. Wajib dapat mahabbah daripada aku, kasih sayang daripada aku. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mereka itu sesama mereka, mereka berkasih, berkasih sayang. Main masjid, main surau, tapi tak ada sifat tu, tak jadi tuan-tuan, tak jadi. Mereka ni tidak akan mendapat sifat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak sembahyang situ masjid, tapi kawan ni sebelah kanan, kawan ni sebelah kiri. Kalau dia memang sebelah kanan tu memang dengan tujuan anak sebelah kanan, tak ada niat yang lain, tak apa. Ni ada niat yang lain, niat nak lari. Kawan tu masuk pintu ni, kawan seorang lagi keluar pintu satu lagi. Yang ini tuan-tuan, macam dia ada tujuan, something wrong, yang ni tak edit. Walaupun sembahyang berjemaah satu masjid, satu surau tuan-tuan, duduk satu taman, duduk satu kampung tuan-tuan, tak mau tengok muka. Jadi masalah ni tuan-tuan. Masalah. Ada saya tahu. Ustaz. Ustaz tahu dah ustaz. Belah kanan tu ustaz, puak lain. Belah kiri tu puak lain. Ada. Puak lain macam mana? Dia kata belah kanan tu puak yang kalau sembahyang mereka ni baca kunut. Belah kanan ni, puak ni tak baca kunut. Puak tu pula. Satu masjid, satu surau tuan-tuan. Kecil. Masjid surau tu kecil kan? Kau besar mana pun. Yang main masjid, yang main surau pun tak ramai. Yang di luar tu, yang tak ramai tu lagi ramai. Tapi yang main ramai, yang main tak ramai ni pun dah pecah tuan-tuan. Kalau kabur lah. Jadi tuan-tuan, yang ni, kita dianggap sebagai hilang kekuatan, kekuatan kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan di kursi ini kata wajibat mahabbati, wajiblah kasih dan sayang aku ni kepada siapa? Kepada orang-orang yang berkasih sayang ni kerana aku. Nak kasih sayang ni tuan-tuan, dia kena buang sifat yang tak elok dalam diri dulu. Hasad, benci, buang. Dengki pun ni tuan-tuan, buang, tolak, tolak, tolak belakang. Ini tuan-tuan. Barulah tuan-tuan kita ni insya-Allah ya, hidup dalam suasana yang aman, suasana yang selamat. Dengar benda tak elok yang berlaku pada kawan kita, mungkin dia buat salah, dia buat jahat dan sebagainya, ialah sebelum kita nak kutuk dia, nak hina dia pun sepatutnya tak boleh dikutuk. Sepatutnya tidak boleh dihina. Mula-mula dengar saja, minta mohon ampun daripada Allah SWT, moga Allah Ta'ala mengampunkan dia. Yang keduanya, minta juga kepada Allah, moga-moga dia kembali kepada kebenaran. Kalau ada masa, kalau ada ruang, waktu, pergi jumpa dia, nasihat, cakap elok-elok, benda di mendasar, benda salah. Barulah tuan-tuan kita ni dikatakan orang-orang yang boleh memberi kekuatan kepada Islam itu sendiri ni tuan-tuan. Baik.
Yang keduanya tuan-tuan, kalau yang pertama orang yang bagi saya ini dia mereka mendapat mahabbatullah. Yang keduanya tuan-tuan, orang yang bagi saya ini dia akan apa ni? Dia akan di apa? Ma min rajulaini tahabba fillah illa kan ahabuha ila Allah ashadduhuma hubban li sahibihi. Kalau nak ibarat kata ada dua orang lelaki yang berkasih sayang, siapa yang lebih disayang oleh Allah dan kedua lelaki ini? Kata hadis ni dia kata iaitulah orang yang paling kasih kepada sahabat dia. Dia lebih disukai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Macam kita katakan berlawan, berlumba-lumba. Berlumba-lumba berkasih sayang. Kawan dia bagi hadiah. Kawan ni bagi hadiah lebih lagi. Kawan tu balas balik. Ha, letih dah tuan-tuan. Kita nak buat main letih dah tuan-tuan. Tapi tuan-tuan kalau boleh buat macam tu, Masya Allah. Orang ni dia akan lebih lagi tuan-tuan disukai dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi tuan-tuan banyak faedah. Di antara faedahnya tuan-tuan, mereka juga akan mendapat al-karamatu min Allah. Karamat, kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah yang berbunyi ma min 'abdin ahabba 'abdallah illa akramahu Allah 'azza wa jalla. Ada hadis yang menyatakan tidak ada seorang hamba pun yang kasihkan seseorang hamba Allah yang lain melainkan Allah Ta'ala akan memuliakan dia. Kadang-kadang kita tengok orang tu sembahyang tak banyak, puasa tak banyak, tapi dia ada sifat kesayang kepada orang dan dia tidak menimbulkan masalah sesama orang. Kadang-kadang kita tengok walaupun tengok rezekinya tak banyak, tapi Masya Allah kehidupannya kehidupan yang bahagia. Saya masih tak ingat sama sekarang ni seorang pakcik tua meninggal dunia pada hari dia dilahirkan. Itu hari jadi dia. Maka dia mengumumkan dalam semayang maghrib pada malam tersebut, malam Jumaat. Dia kata, hari ini hari jadi saya, tolong baca Yasin untuk saya, doa lah untuk saya dan sebagainya. Kemudian aku dah nak azan, maka dia pun memohon untuk diazankan. Dia dah tukar azan. Lepas azan, dia menangis. Wallahu'alam tuan-tuan. Allah Ta'ala menzahirkan, kita katakan, tanda-tanda yang baik kepada dia semasa dia hidup ni tuan-tuan, sebelum dia meninggal dunia. Dia menangis. Lama orang tunggu. Lama-lama orang tengok dia. Orang pujuk dia, tak apa. Tolong ikhramatkan. Dia pun ikhramat. Lepas ikhramat ni tuan-tuan, maka sebelum dia nak melakukan sembahyang Isyak itu, imam telah pun berada di tempat imam. Dia berdekatan dengan imam, di belakang imam sebab dia tukang qamat pada malam tersebut. Maka apa jadi tuan-tuan? Tiba-tiba jatuh. Dipangku oleh imam. Imam pun tak masuk solat lagi tuan-tuan. Baru dia diri nak solat, dipangku oleh imam dan terus meninggal dunia. Allah tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok tuan-tuan. Mati pada malam Jumaat dalam keadaan wudu, ada selesai baca Yasin, selesai solat berjemaah, nak melakukan solat Jumaat pula ni tuan-tuan, masya-Allah. Satu mati yang boleh kita katakan mati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kemuliaan tuan-tuan. Tak lama lepas itu maka saya ditakdirkan Allah telah dijemput untuk memberi sedikit pengajian di rumah anak dia. Maka bersembanglah dengan menantu dia ni, lelaki, anak dia perempuan. Maka bersembang, maka si lelaki ni pun dia beritahu saya, dia kata puak mentua dia ni Masya Allah, dia kata biasa saja. Kawan saya yang lain pun beritahu kata dia ni biasa saja, nampak orang simple saja. Tapi satu kelebihan pada dia, dia tidak ada masalah dengan orang.
Selalunya satu tambah ni tuan-tuan orang kenal dia, semua orang baik dengan dia. Tak pernah dengar pun orang kata dia ni sekian-sekian, perangainya sekian-sekian. Tak ada pun. Dan dia pun tak pernah kutuk orang lain. Dia pun sayang pada orang. Masya Allah. Yang ini tuan-tuan, ini anugerah Allah SWT kepada orang tersebut ni tuan-tuan. Ini kita katakan dia ada kemuliaan yang Allah SWT anugerahkan kepada seseorang yang mengasihani orang lain. Tidak ada seorang hamba yang kasihkan Allah yang lain, melainkan Allah akan memuliakan dia. Jadi sifat kasih sayang ni tuan-tuan, dia nak ambil macam mana? Dia main daripada hati. Dia main daripada hati. Kalau tak amal juga, hati itu kena dipujuk. Dipujuk macam mana ni tuan-tuan? Dengan melakukan amalan-amalan tertentu yang ada dalam syariat kita. Apa amalan yang banyak? Antaranya yang saya sebutkan tadi, tahadu tahabu. Salilah kamu ni memberi hadiah, nantinya kamu ni berkasih sayang. Saling berziarah. Kan ada hadis lagi yang mengatakan afshu salama bainakum ala man ta'rif wa ala man ta'rif. Sampaikan salam kepada sesama kamu, kepada orang yang kamu kenal ataupun orang yang kamu tak kenal. Ini semua ni tuan-tuan, amalan-amalan yang kita katakan dia boleh menimbulkan kasih sayang. Baik tuan-tuan. Jadi kalau kita nak boleh satu-satu ni tuan-tuan, banyaklah baik kita untuk kasih sayang ni tuan-tuan. Wal bughdhu fillah. Adapun kalau kita nak benci seseorang tuan-tuan, benci juga kerana Allah. Bukan kita benci kerana peribadi dia, tapi kita benci kejahatan yang ada pada diri dia. Kita sayang kat dia. Kita tak nak kat dia, bukan tak nak kat dia kerana dia. Tapi kita tak nak kat dia itu kerana pada dirinya ada sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik amalan iaitu la al-hubbu fillah, kasih kerana Allah, wal bughdhu fillah, benci kerana Allah. Fa idza ahbabta al-'abda al-muti'a lillah likawni muti'an wa abghadta al-'asi lillah likawni 'asiyan illa li ghadin akhar fa anta mimma yuhibbu fillah wa yubghidu fillah haqiqatan. Jadi kalau kita nak termasuk dalam kalangan orang yang kasih kerana Allah, yang benci juga kerana Allah, insya-Allah pada ketika itu kita dianggap sebagai orang yang kita kasih kepada orang yang taat ni bukan kerana dia itu apa, tapi kerana dia taatkan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau tidak ada dalam diri kita, dikatakan Rasul dia kata, kalau tidak ada dalam diri kamu dikatakan sifat kasih kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, ahlil khair, kerana kebaikan mereka. Dan kalau tidak ada dalam diri kamu benci kepada orang-orang asi, orang-orang jahat ni, kerana kejahatan mereka, maka ketahuilah sesungguhnya annaka dha'iful iman, sesungguhnya engkau ni lemah iman. Jadi tanda lemah iman ni tuan-tuan, kita tengok orang baik, kita tak sayang kat dia. Bukan sayang kerana pribadi dia, tapi sayang kerana kebaikan yang dia buat itu tuan-tuan. Kita tengok orang yang jahat, kita tak benci dia. Bukan benci pribadi dia, tapi benci kejahatan yang dia buat itu tuan-tuan. Kalau ini tidak ada pada diri kita, maka kita termasuk dalam orang-orang yang dikatakan sebagai dhaifu al-iman. Dikatakan oleh Syekh lagi, dia kata wa alayka bi suhbati al-akhyar wa i'tizali al-ashrar wa mujalahati as-salihin wa mujalabati adh-dhalimin. Hendaklah engkau berkawan bersahabat dengan orang-orang yang terpilih, dan hendaklah engkau menjauhi daripada orang-orang yang jahat, dan hendaklah engkau duduk bersama dengan orang-orang saleh dan menjauhi orang-orang yang zalim. Yang ini tuan-tuan, carilah siapa orang yang baik, siapa orang yang tak baik.
Siapa orang yang soleh, siapa yang tak soleh, yang tak soleh. Yang jahat, yang fizal. Asingkan, asingkan diri. Jangan duduk, jangan duduk sekali. Sebab itulah tuan-tuan, di dalam keadaan kita zaman luar ni tuan-tuan, cara yang tidak ada, ya, yang tak dapat tidak, itulah kita mesti bersama dengan kumpulan-kumpulan yang dipanggil dengan kaedah jamaah, jamaah Islam. Jamaah Islam. Terutama dan tuan-tuan, dalam keadaan kita berada di akhir zaman ini. Jadi ada orang yang boleh tolong kita, tengok kita, boleh tegur kita, boleh bawa kita kepada cara yang yang baik. Cuma nanti ada orang tanya lah, ustaz, jemaah Islam tu jemaah yang mana satu? Ha, orang tanya nanti. Hatu, hatu memang tak dapat tidak lah. Ha, dia terkata tanya banyak, jemaah Islam ustaz, jemaah yang mana? Yang mana satu? Yang ini tuan-tuan, dalam menghuraikan apa yang dikatakan jemaah Islam tu jemaah yang mana satu ni tuan-tuan, sebenarnya dia ada banyak aspek yang kita kenal, yang kita tengok lah. Pertamanya tuan-tuan, jemaah Islam itu tidak dapat tidak ialah jamaah Ahlus Sunnati wal Jamaah, jamaah. Kumpulan orang-orang yang dikatakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, wal Jamaah. Ha, yang ni insyaAllah selamatlah. Kalau bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah, kesemuanya itu dikatakan sebagai Jama'atu Al-Mubtada'ah. Kumpulan orang-orang yang melakukan bid'ah. Termasuklah Syiah, termasuklah Khawarij dan sebagainya. Ha, kita keluar amin. Sebab yang dikatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah ni tuan-tuan, iaitu Ahlus Sunnah, orang-orang yang mengikut sunnah Nabi. Wal Jamaah, iaitulah Jama'atul Sahabah. Kumpulan ramai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah selamat kita tuan-tuan. Yang kedua ya tuan-tuan, nak kuatkan lagi tuan-tuan, Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah dah. Yang kedua ni tuan-tuan, Ahlus Sunnah yang dikatakan sebagai nak beramal dengan hadis Nabi yang berbunyi, la yazalu qa'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq. Iaitulah Ahlus Sunnah yang mereka itu bergerak bersama-sama memperjuangkan kebenaran. Yang ni ustaz ni banyak ni. Yang tu pun dia kata nak kebenaran, yang ni pun nak kebenaran. Yang mana satu ni tuan-tuan? Ni pun banyak ni. Yang ni ni tuan-tuan, yang paling asas sekali iaitulah, maknanya kita mesti merujuk kepada orang-orang yang dipimpin oleh imam yang asalnya. Siapa imam yang asalnya tuan-tuan? Khalifah. Kena tengok tak? Ada tak khalifah Islam? Tengok-tengok tuan-tuan, tak ada. Dulu ada. Tapi law ni tidak ada. Dulu ni tuan-tuan, di zaman ada khalifah, Kalau kita asingkan diri daripada khalifah itu, bangun pula menentang khalifah, maka orang itu tuan-tuan boleh dianggap sebagai orang-orang yang dikatakan mencabut ikatan Islam daripada diri dia. Zaman itulah, zaman ada khalifah. Semua berkat taat semua. Ha? Taat kepada khalifah. Ini taat ni tuan-tuan, ada makna tuan-tuan, taat dalam konteks kita katakan as-sam'u wa ta'ah fi ghairi al-ma'siyah. Taat dan apa, dengar perkataan khalifah itu pada perkara yang bukan maksiat. Kemudian apabila berlaku sejarah yang panjang tuan-tuan, sistem khalifah ni runtuh. Timbullah sikit-sikit adalah sakit baki sikit-sikit. Adanya raja. Raja ni tuan-tuan apa tuan-tuan tempat kita ni? Raja pun bukan ada power semua. Raja apa ni? Raja berperlembagaan. Adalah sikit-sikit yang dia ni ada kuasa sikit dalam isu-isu tertentu.
Terutamanya tuan-tuan dalam isu yang berkaitan dengan hal-hal agama Islam. Yang ni tuan-tuan, ialah oleh kerana dia ada kuasa sikit, kalau mereka itu mengatakan kita buat undang-undang sekian dalam masalah ni, yang dia kena ikut lah. Yang dia semua kena ikut lah. Baru ni saya diminta untuk bercakap tentang isu-isu muamalat semasa di satu tempat di bank. Ada China, India dan sebagainya. Maka di antara soalan yang ditanya itu berkaitan dengan zakat. Adakah boleh kita ni beri zakat kepada sesama kita? Nak bagi zakat sesama kita ke ataupun zakat itu mesti diberi kepada pemerintah? Kalau ikut fatwa yang ada, bahkan setengah-setengah negeri mereka menggazetkan fatwa ini, mereka mengatakan zakat ini tuan-tuan mesti diberi kepada pemerintah. Ini ada kaitan dengan hak sultan dalam masalah yang berkaitan dengan agama. Tak apalah tuan-tuan. Tapi dalam masa yang sama, fatwa yang dikeluarkan itu mengatakan kalau kita beri zakat kepada orang biasa ni bukan pemerintah, bukan bermakna zakat kita tak sah. Sah. Cuma kita dianggap sebagai tidak taat kepada pemerintah. Menyalahi masalah tersebut tuan-tuan. Tapi payah juga ono. Kadang-kadang sebagai orang mengeluarkan zakat ni kata, kalau bagi kat sana dia kata, zakat tu dia dah tak sampai dah kata ada adik-beradik saya ni. Tak sampai dah ni kepada adik-beradik saya dekat ni, jiran saya dekat ni. Jadi masalah juga kan. Kita kena tengok lah, kena gabung tengok lah tuan-tuan. Mungkin sebahagian bagi zakat dari sana, sebahagian ni tuan-tuan kita berilah kepada orang-orang yang kita kenal, yang mereka tu layak mendapat zakat ni tuan-tuan. InsyaAllah kita akan mendapat jalan yang baik tuan-tuan. Jadi di zaman yang tidak ada khalifah dan sebagainya ni, macam mana nak buat ni tuan-tuan? Dia masuk sampai ke pekat ketiga, iaitulah kita mesti mencari kumpulan-kumpulan ni tuan-tuan yang berpegang dengan kebenaran. Walaupun kumpulan yang berpegang dengan kebenaran itu tuan-tuan, walaupun sikit, walaupun engkau seorang katanya. Yang ketiga ni tuan-tuan, berdasarkan kepada kata-kata Abdullah bin Mas'ud, al-jama'atu ma wafahal haqqa. Al-jama'atu ma wafahal haqqa. Jama'ah itu iaitulah apa yang bertepatan dengan kebenaran. Walau anta wahdak, sekalipun engkau seorang. Habis Ustaz, tak tahu lagi itu kebenaran macam mana? Tak tahu lagi kebenaran macam mana? Yang ini tuan-tuan kena mengaji lah. Kena mengaji hadis, kena mengaji tafsir. Nak mengaji dengan siapa tuan-tuan? Dengan ulama. Jadi tak dapat tidak tuan-tuan, bermakna kita ni kok mana pun tuan-tuan, inilah dikatakan kebenaran itu tuan-tuan tetap ada. Kemungkinan tuan-tuan ada ruang untuk berbeza pendapat, tapi kebenaran tuan-tuan dia tetap kebenaran walaupun berbeza pendapat. Yang usul tidak boleh berbeza, tetapi tuan-tuan pendekatan, wasilah, perantaraan dan sebagainya tuan-tuan mungkin ada ruang untuk berbeza. Macam tadi dah tuan-tuan yang saya katakan tadi, semayang yang baca qunut tu tuan-tuan sah, yang tak baca qunut pun sah, yang tak terpakainya tuan-tuan tak saya sebut langsung lah. Yang ni tuan-tuan yang kita tak pakai tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dalam nak mencari kebenaran ni tuan-tuan, tak dapat tidak kita bersama dengan mujalasah as-salihin. Duduk bersama dengan orang-orang soleh. Di situlah tuan-tuan insya-Allah kita akan bertemu dengan kebenaran. Tengoklah tuan-tuan, di mana tempat-tempat orang soleh itu tuan-tuan, insya-Allah mereka bukan berdasarkan kepada hawa nafsu. Mereka ada ijtihadnya, ada pandangannya yang boleh kita nampak. Suatu masa nanti mungkin akan nampak kebenarannya. Wa alayka bisubatil akhyar wa'tizalil ashrar
ومجالبة الصالحين ومجالبة الظالمين, menjauhi daripada orang-orang yang zalim. Jauhlah. Jumpa dengan orang zalim, jauhkan. Kalau tak mau jauh, boleh. Boleh dekat dengan dia. Tapi apa dekat dengan dia, ada peranannya. Unsur akhaka zaliman atau mazluman. Tolong saudara kamu. Sama ada dia itu orang yang zalim ataupun orang yang dizalimi. Sahabat tanya, kalau orang yang kena zalim, tahulah tolong tu macam mana? Tapi kalau dia tu zalim, nak tolong dia macam mana? Yang inilah kata Nabi, antamna'ahu. Hendaklah engkau mencegah kezalimannya. Tolong dia, tolong nasihat dia. Ha? Tolong tegur dia. Benda yang kamu buat ni tak elok dan sebagainya, insya-Allah. Dikatakan lagi, qala alaihi salatu wassalam, amrul mar'i ala amri dini khalili. Kalau nak tengok keadaan seseorang, tengok siapa? Tengoklah agama kawannya, sahabatnya. Falyanzur ahadukum may khalil. Tengoklah siapa yang dia berkawan. Wa qala alaihi salatu wassalam, al jalisus salih khairu min al wahda wal wahdatu khairu min al jalisis su. Kata Nabi lagi, seseorang yang duduk bersama kita dan dia itu orang soleh, lebih baik daripada kita duduk seorang-seorang. Dan duduk seorang-seorang, dia kata, lebih baik duduk bersama dengan orang yang jahat. Jadi kalau kita ni nampak-nampak bercelaru sangat, tuan-tuan, duduk seorang. Duduk seorang. Duduk seorang. Tapi duduk seorang tu bukan bermakna kita ni boleh buat apa saja. Kita juga tetap juga, tuan-tuan, dikenaki mencari juga, sentiasa mencari di mana yang dikatakan kebenaran, kebenaran tersebut, tuan-tuan. InsyaAllah, tuan-tuan, ada jalan keluar untuk kita dan ada kebaikan, tuan-tuan, untuk kehidupan, kehidupan kita. Ha? Tapi jangan sekali-kali bersama dengan al-jalifisu, iaitulah kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang jahat, yang tidak boleh menolong agama, agama kita ni, tuan-tuan. Ha? Yang ni bahaya. Yang ni bahaya. Mudah ceritanya, tuan-tuan, kalau nak Kuala Lumpur ni, di mana, tuan-tuan? Surau masjid je lah. Lebih baiklah daripada duduk di, duduk di rumah. Ha? Surau masjid ni, tuan-tuan, inilah tempat yang sangat, yang sangat baik, tuan-tuan, dalam konteks kita di bandar ni, tuan-tuan, di mana-mana pun, untuk menjaga iman kita, untuk menjaga Islam, Islam kita ni, tuan-tuan. Wallahu'alam, tuan-tuan, untuk bagi ini, moga-moga yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. اللهم انفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته